Yo, halo Sobat Klaser dimanapun antum berada, selamat datang lagi di channel ini. Di video kali ini kita bakal lihat ada dua member clan Indoyolo di TH11 yang lagi adu mekanik. Jadi langsung aja kita masuk ke serangan yang pertama, let's go! Ya oke boy, ini serangan pertama dari... apa namanya itu? Baca sendiri aja namanya ya. Dari klan Indoyolo sebagai penyerang, nyerang base-nya hashtag Yamaafrata. Oke, kita bakal lihat dia nyerang pakai Queen Charge Hybrid ya, dengan Hog, Miner, dan seperti biasa Queen-nya di sini buat ngambil Eagle Artillery ya, karena TH di TH11 juga nggak ngelawan, jadi nggak perlu seburu-buru itu. Oke, Queen-nya masuk. Mantap, Slur. Iya, ada Skeleton Trap ngedistract beberapa detik dari Queen, lumayan. Iya, mancing enemy Queen. Ini Queen-nya belum max ya, yang nyerang ini. Masih 48, sedangkan yang defend-nya udah 50 ya. Tapi King-nya masih 28, boy. Oke, lanjut. Ada King juga di arah kanannya buat motong. Iya, healernya tertiup oleh angin. Nah, dia mau miner dari mana nih, boy? Oh, udah mulai dari arah TH ternyata ya, home-nya ya, ke arah deket-deket TH sini. Tornado. Oke, Giant Bomb, heal dulu yang dipakai, nggak langsung warden ya. Sementara Queen-nya gokil, boy. Queen-nya crazy ya. Bisa masuk ke tengah-tengah, buka ability, iya. Tapi warden ability-nya belum dibuka, masih... wah, warden-nya nggak ikut hog, hilang dong hog-nya. Iya, ternyata hilang ya. Dan yang nyerang juga ini kompetitif ya, nggak make... nggak make siege mesin sama sekali, boy. Pure cuma make apa yang ada di TH11. Masih banyak banget ya base-nya ya. Masih ada multi inferno, X-Bow 2, dan udah nggak ada lagi troops-nya. Oh, freeze-nya dibuang aja, boy, di swag. Dan 78% serangan yang murni, bener-bener cuma TH11 ya, nggak ada bantuan dari pihak manapun. Dan kita bakal masuk ke serangan selanjutnya, let's go. Ya, dan ini dia serangan selanjutnya dari hashtag Yamaafrata dengan Zep dan Witch ya, 13. Tapi di sini bawa Siege Machine, dan juga ada minusnya, nggak bawa Grand Warden. Itu susah ya, soalnya Warden itu krusial banget buka ability-nya. Oke, kita cek, boy. Iya, Golem buat nebe mortar sama Wallbreaker. Yang pasti buat bikin golemnya langsung masuk dan nebein damage dari defense yang ada di area Eagle Artillery. Log Launcher dari belakangnya bareng King, Queen, PK, dan langsung spam Witch dimulai. Ya, masing-masing punya kekurangan di serangannya ya. Yang satu nggak bawa Siege Machine, yang satu nggak bawa Grand Warden. Tapi kita bakal lihat serangan balasan dari Yamaafrata ini ya, boy. Iya, Witch-nya masuk. Beberapa ada yang clean up di pinggir. Untuk ke atas dan juga ke bawah ada yang clean up. Ini terlihat menjanjikan ya. Ya, karena rencana buat nge-zap 2 Inferno itu mantep banget sih itu ya. Iya, Queen-nya buka ability, defense-nya. Wah, udah nggak ada yang bisa bunuh skeleton ini mah, boy. Cuma cannon mortar sih masih ada. Cuma bisa nggak masalahnya ini? Masih ada King. Di luar masih ada PK juga sama skeletonnya banyak. Little Larry, let's go. Masuk semuanya ke area Town Hall. Iya, 94, defense-nya tinggal sisa Tesla doang 2, dan lagi dipukulin sama Witch di sini ya, boy ya.
Iya, 99 dan 100%. Nice ya, serangan dari hashtag Yamaaf Rata ini berhasil. Yamaaf Rata gitu, dia udah minta maaf duluan sebelum nyerang, boy. Jadi segitu aja videonya. Buat kalian yang mau ikutan adu mekanik juga, silahkan ajukan aja join ke klan Indo Yolo ya, biar rame aja, boy. Thank you semuanya buat yang udah mampir. Jangan lupa jaga kesehatan. Bye.